Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Matius 18 ayat 21 sampai 35. Penginjil yang mengajar pengampunan. Setiap orang pasti merasakan kesulitan mengampuni ketika disakiti, dilecehkan secara fisik atau verbal, tidak diterima dengan baik di dalam keluarga atau di tempat kerja. Biasanya orang marah, kecewa, dan dendam. Perasaan-perasaan ini nantinya menjadi pengalaman pahit dan lahirlah kebencian yang mengakibatkan keinginan mengampuni menjadi sulit. Setiap orang mengendaki sesuatu yang ideal dalam membangun relasi antar pribadi, tetapi selalu terhalang pada kemampuan mewujudkan cinta kasih yang benar sesuai kehendak Tuhan. Orang tidak sabar dalam menerima dirinya di hadapan Tuhan dan sesama. Matius mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan, Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah. Dalam pengalaman praktis, seorang Yahudi boleh mengampuni 3 kali untuk sebuah dosa yang sama. Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah cukup kalau mengampuni 7 kali? Barangkali ia beranggapan bahwa angka 7 itu angka sempurna. Dari sikapnya, ia juga menunjukkan sikap murah hati dalam mengampuni supaya sesuai dengan ajaran Yesus tentang rekonsiliasi. Matius 5 ayat 23 sampai 25, bab 6 ayat 12, 14 dan 15. Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak atas pertanyaan Petrus. Beliau menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ekspresi Tuhan Yesus ini menunjukkan jumlah angka yang tidak terbatas, bukan angka secara matematis. Artinya pengampunan kepada saudara-saudari yang berdosa kepada kita itu tanpa batas seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam teks Matius dipakai ungkapan anthropos basileus, harfiahnya manusia yang berkedudukan sebagai raja, dan raja juga tetap manusiawi. Memang boleh dimengerti bahwa ungkapan itu mencerminkan gaya bahasa Smith, dan manusia di situ berarti seorang. Tidak penting siapa, bagaimanapun juga hendak ditonjolkan bahwa tokoh yang bersangkutan itu orang manusia seperti orang lain, sesama walaupun beda kedudukannya. Untuk memperjelas perkataannya, Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang belas kasih yang diterima dari Tuhan dan diteruskan kepada orang lain. Hak kerajaan surga seumpama raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Ada seorang hamba, katakanlah hamba pertama, memiliki utang 10.000 talenta. Satu talenta nilainya antara 6.000 hingga 10.000 dinar. Dan satu dinar adalah upah buruh harian sehari. Maka 10.000 talenta itu jumlah yang amat besar. Makin beruntung orang makin diharapkan dapat menyelami keadaan orang yang sedang bernasib malang. Karena ia tidak mampu melunasinya, maka raja berniat menjual dia beserta dan anak dan istrinya untuk melunasi hutangnya. Ia bersujud memohon kesabaran raja, maka raja pun berbelas kasih dan membebaskannya. Namun ketika ia berjumpa dengan seorang yang berutang 100 dinar kepadanya, ia mencekik dan menuntut agar orang tersebut dengan segera membayar hutangnya. Hamba pertama diminta bersabar oleh hamba kedua, tetapi hamba pertama ini hanya punya satu kata, segera bayar hutangmu 100 dinar. Akibatnya adalah ia yang tadinya sudah mendapat berbelas kasih sang raja harus kembali mendapat hukuman sampai ia membayar hutangnya. Kisah Injil ini membicarakan kehidupan kita setiap hari. Pengalaman menunjukkan bahwa kita selalu mengalami kesulitan dalam membangun relasi dengan sesama. Terkadang kesabaran pribadi itu sungguh-sungguh diuji dan ternyata kita gagal karena tidak sabar dengan diri sendiri, apalagi berhadapan dengan musuh tanda petik atau orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memang menunjukkan contoh yang tepat dalam perumpamaan, tetapi orang-orang tidak menangkap maksud perumpamaan tersebut. Artinya, hendaklah belas kasih dan pengampunan yang diterima dari Tuhan, bobot belas kasih dan pengampunan yang sama juga harus diberikan kepada sesama. Tuhan mengampuni tanpa batas, maka kita pun hendaknya memiliki sikap batin yang sama, yakni mengampuni tanpa batas. Kita juga harus menyadari bahwa telah menerima belas kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka panggilan kita adalah meneruskan secara nyata belas kasih dan pengampunan Tuhan kepada sesama. Kiranya Injil hari ini memampukan kita mengampuni orang lain tanpa putus. Tidak hanya memberikan maaf di bibir, tetapi juga di hati, dengan tidak lagi bersungut-sungut dan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang terkadang memunculkan emosi baru dalam hidup kita dan menghambat sukacita di dalam hidup. Salam dan doa, terpujilah Tuhan. Amin. Min